Kapolres Matang Siantar AKBP Heribertus Opus Sunggu lakukan kunjungan ke Panti Asuhan Putri Aisyah di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka safari berkah Ramadan Polres Pematang Siantar tahun 2019 dan juga bertujuan untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Kapolres pada kesempatan ini juga sekaligus memberikan bantuan sembako kepada Panti Asuhan yang saat ini mengasuh sekitar 30 orang anak-anak. Selain itu, Kapolres juga menyampaikan rasa terima kasih karena telah disambut dengan hangat oleh pengurus dan anak asuh Panti Asuhan Putri Aisyah. Kapolres juga mengatakan bahwa kehadirannya adalah untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Semata-mata adalah wujud perhatian kami, dan juga bukan karena gagah kuat kami, tapi karena Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, menyentuh hati kami, apalagi hari ini hari bulan puasa, bulan suci Ramadan. Jadi polisi bukan hanya menindak orang, tapi kami juga menjaga, mengayomi, melindungi, melayani juga, termasuk adik-adik sekalian, anak-anak tersayang kami titip ya Bu ya, karena mereka inilah nanti penerus bangsa ya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.